Enggak, tunggangan, bukan tunggangan, tapi tunggangan. Tunggangan buku berapa tahun, Pak? Kita nilai ini dari saya, kampus, bro. Baru kita pulang itu mau kerja di mereka. Tapi SDM-nya belum siap. Letak wilayahnya belum siap. Masih akan ada konflik horizontal, kawan-kawan. Seperti kita di Milkoro hari ini. Paniai, KIAI, Dungiai. Jika akan ada konflik, teman, beberapa kapuatan yang lain. Itu akan jadi kawan besar. Kamu pikir itu ini tapi saya dari biar Jayapura dan lain itu ini benar-benar suku jadi tidak lama tidak lama apa yang kita lakukan apa yang mau dilakukan tetapi tidak lama yang banyak suku dan semua yang mau kita lakukan tapi kita akan bersumbu itu apa yang jadi bahwa dari BPP dan lain-lain bicara wah itu benar kita gubernur bicara, mas gubernur saya, gubernur sekarang. Tetapi dia belum menikah, gubernur belum. Dia belum menikah, di dalam Mepo itu tidak hanya suku B, tetapi itu banyak suku yang ada. Jadi konflik horizontal akan terjadi, nepotisme akan terjadi. Karena negara Indonesia itu sendiri ada, hari ini sudah ada kita. Yang menteri-menteri di Jakarta, itu semua kebanyakan itu dari Palembang, kawan-kawan. Itu seperti itu yang sudah ada, jadi di situ mau akan bawa itu. Nepotisme. Seperti dulu, hari ini kita mau bicara dong, siapa? Satu orang akan bilang besok, Mekinai Pak. Jadi Pak Bonteng itu dia akan seluruh semua BPP semua. Tidak ada kita akan perhatian suku Moni, suku Olani, suku Kamboro, suku-suku berapa Olani. Dan kawan-kawan Bia yang ada di Bia, Seru yang ada di sini. Itu tidak akan perhatian, kawan. Jadi ini malah tumbuh. Konflik horizontal, kawan-kawan. Karena itu, kita ini bukan anak kecil, kita sudah tahu. Yang kebijakan-kebijakan yang Indonesia lakukan. Mulanya daripada gubernur Papua hari ini terpecah-pecah menjadi karena hanya nepotisme, kawan-kawan. Hanya nepotisme. Jadi tidak salah rakyatnya, Pak. Pemerintah pun tangkap gubernur. Tangkap. Tangkap DPR kalau mau tangkap. Jangan tangkap parah, jangan bunuh rakyat. Karena rakyat mau bilang itu. Rakyat tidak korupsi. Kapan polisi tangkap korupsi, perusak lingkungan? Hari ini yang tangkap Erick Somalen, tangkap Menteri, tangkap Pejabat itu yang tangkap. Karena Jakarta ditipu oleh Pejabat Papua. Jakarta ditipu oleh Pejabat Papua. Presiden Jokowi ditipu oleh Pejabat Papua. Karena berani hari ini tangkap, ini Gubernur Papua. Hari ini mereka yang korupsi, tangkap saja, tangkap. Itu rakyat tidak akan rindu, soal apa, tangkap, silakan saja. Tapi jangan berikan ke negara. Pemekaran itu merasa korupsi yang tumbuh, kawan-kawan. Korupsi yang tambah berpanjang, kawan-kawan. Pemekaran itu jadi korupsi yang tumbuh. Karena hari itu korupsi itu lebih kumpul. Kita harus dari rumah ada korupsi pada sekarang. Jadi pada jelasnya kembali ke Komerpo. JP, MRP, siapa-siapa semua, belum dengar. Tapi ya, jadi jangan pikir kalau itu pun tetap di negara Papua dan Jawa Tengah. Itu datar. Itu datar tidak akan damai. Kita di Papua itu hampir 50 suku. Dari 50 suku kita di Papua Tengah, itu tetap bersifat akan terjadi. Pemilihan suku itu akan terjadi. Dan ini yang akan menjadi terpecah belah negara akan bubar dan di Papua akan bubar dan terluar. Negara itu sudah kebijakan daripada pemerintah Indonesia. Kita mau bicara secara terhormat, kita mau sampaikan hasil mau penyelesaian kita mau sampaikan negara. Tapi kita pinangun sendiri, tidak pernah dilakukan artinya penyelesaian kita itu yang kita mau sampaikan. Begini-begini, supaya presiden tahu, negara tahu. Tetapi orang tidak mau dengar, masyarakat itu dijadikan sebagai kabin, masyarakat dijadikan sebagai teroris, masyarakat itu lah, oh, AMP pun. Tapi tidak, kita ini masuk buri. Hanya karena harga diri dan Indonesia nasionalisme ini yang menjadi jangan dua itu jelas, karena itu bagian daripada kita punya harga diri. Harga diri dan nasional saya bagian daripada dari sini lampu tidak berarti saya Papua. Itu pasti. Tapi pikiran yang bagus itu kita mau sampaikan sendiri. PP yang masuk mau sampaikan kepada presiden. Tapi DPR, gubernur, MPP tidak mau fasilitasi. Sudah. Dari tiga negara, dari tiga negara, kita lihat, kita ikut. Apakah dia boleh sampai itu akan ini atau tidak? Tapi kita pesan kepada DPP, segera lakukan paripurna.
SDM sudah siap dari kemarin. Soal di Tabi, saya belum pernah lihat pemilik toko orang Tabi. Tapi kasih kebenaran. Di Tabi, saya belum pernah lihat suku Wate pemilik Tabi punya toko. Belum pernah lihat. Di Tegai hari ini, saya belum lihat toko. Toko sembako atau toko bangunan yang punya milik orang Tegai. Belum pernah lihat. Kita siap bangkit punya pembangunan toko-toko atau ekonomi semua ini berubah dong. Kasih pembangunan tidak apa. Kita sama-sama hargai 17 Agustus 1945. Jadi itu hidup datang dari DPRD segera datang ke pemerintah Mas Pras. Karena apa sedang ini orang yang penanggung jawab sedang akan menuju dan ini DPRD datang untuk kita masyarakat stres kita. Oke, yang boros silahkan. DPRP yang di atas itu suruh turun boleh? Kita kenapa pantau di atas? Kita tidak keluar dari itu. Bicara. Tes. Selamat pagi buat kawan-kawan dan selamat pagi juga kepada keamanan yang telah sudah terlibat kami dan sudah menantap di Indonesia. Dewan Perwakilan Provinsi Papua. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Wah. Sudah kita kembali ke bicara norma negara publik Indonesia. Hari ini saya sempat bicara di negara. Hari ini negara Republik Indonesia, kemana negara Republik Indonesia tidak punya otoritas untuk menghadap dan menghentikan pembagian dalam golongan-golongan dokter-dokter sebagai kawan-kawan. Dul. Yang memiliki otoritas adalah satpol atau penjabat PP yang sudah ditentukan oleh lembaga tertentu, kawan-kawan. Ya betul, Pol PP. Jika kita kembali bicara tentang undang-undang Republik Indonesia. Sepakat. Hari ini saya sudah bicara ini kali, kita sudah lakukan kolong-kolong. Sepakat. Kami ada di posisi yang benar. Tapi yang salah adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Betul. Apa hubungannya dengan barang ekstrem kita sistem lagi? Betul. Kemana Republik Indonesia? Apa hubungannya? Betul. Tidak ada. Kita ini hari ini mengatakan aspirasi rakyat kepada kita pula orang tua, kawan-kawan. Betul. Apa hubungan dengan kita dan kalian? Ini semua tanya. Sama tanya. Tapi ini sama biasa negara ini. Kawan-kawan. Jika mau daerah atau yang baru ini, nanti akan bisa memasuki. Ini mana masuk kita. Jangan lihat kawan-kawan akan jalan. Kondisi di... Apa yang dikasih? Orang ganti shift lagi sekarang keamanan kita lihat saja apakah sebentar di datang sana. Kemarin sudah di sidang paripurna selesai menonton menjadi dua daerah otonomi baru. Beberapa teman-teman kemarin secara tiba-tiba langsung disahkan dari pusat. Sudah lihat ya tidak? Tidak ada masyarakat yang harus datang aspirasi kepada pemerintah. Tidak ada yang mendapatkan atau tidak dapat dari buku umum dan lain sebagainya dari teman-teman yang disahkan oleh negara ini. Dalam dua hari terjadi darah terlalu kusut. Kota Luar sesungguhnya para pejabat mereka kawan-kawan. Kawan-kawan berpikir jika siapa yang hari ini mereka berpikir bahwa saya adalah orang ini yang sudah masuk dalam korban orang kiri. Kawan-kawan. Entah kawan-kawan. Kota Luar di dua dengan daerah Kota Luar dia tidak bisa membiak golongan-golongan di sini tidak semua. Kawan-kawan,
Satu demi sini satu. Beberapa ilmu orang bangsa Papua hari ini saya setan. Berapa? Jalan. Sekarang jadi dua. Beberapa ilmu sekarang. Jalan. Beberapa dokter. Jalan. Beberapa master yang saya setan. Tidak mana? Kalau saya harus bangsa ini. Kita hidup dalam masa sekarang, kawan-kawan. Sebelum waktu malam kita dengan Roman, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Profesor Komarat, dan kita yang berdua di atas kursi meja, segera bapak-bapak di luar dari Pak Surabaya. Yang hari ini untuk kami bapak-bapak adalah yang mereka-mereka yang sudah dulu di bawah tanah. Yang hari ini sudah makan, hari ini sudah telah matahari. Sekarang hentikan pertemuan-pertemuan. Segera hentikan agenda-agenda yang hari ini membunuhkan rakyat ini. Segera keluar hari ini terima sebagi. Jika rasa berasa sudah ditangkap bahwa tidak berhubungan awalnya sampai di pusat. Saya sudah tahu kalau dunia yang tidak berhubungan seperti ini. Betul. Sudah saya sebutkan sejak beberapa tahun sampai hingga saat ini. Jangan dipumpang tanpa di pertimbangan. Betul. Aspirasi tambah pun ada lulus. Saya ada kawan-kawan. Betul. Tidak ada. Dan kami juga minta hormat kepada bapak-bapak keamanan. Kami di kesemuanya tidak ada terkait atau hubungan dengan kebanyakan publik. Hari ini adalah kita berhubungan dengan rakyat dan DPR terwakilan rakyat publiknya Provinsi Papua. Setelah kita punya orang tua wari. Sekarang hari ini kita sudah masuk dalam kediaman kita pada orang tua. Tidak ada lembaga dan tidak ada pihak yang hari ini mengajarkan atau hari ini terjadi di sana. Betul. Dan komitmen kita adalah hari ini kita mendukung orang-orang yang berada di kumpul. Kita lalu mereka sudah datang belum di tempat ini. Nanti dalam berbagai luar kita punya orang yang ada orang kita. Indonesia. Dorong punya kepentingan hari ini. Jadi yang punya kepentingan.
dalam daerah atau negara yang mana sahaja itu kebanyakan. Dalam tetap bersuara. Jadi pasal kita masih baik. Pikir masih baik selalu berlaku dari kita. Nah, kita kira berapa anak kita hari. Untuk lebih baik kita kita tidak ada diri yang datang untuk menyebabkan kita. Supaya kita tidak ada yang supaya kita tidak ada yang kita. Itu situasinya apa-apa. Kalau apa-apa,